PoliTV. Assalamualaikum dan salam negaraku sehati sejiwa. Bersama saya AIDA KAMALIA untuk liputan Majlis Anugerah ePembelajaran PMM 2017 yang berlangsung pada 19 Disember di Dewan Platinum Politeknik Merlimau. Program ini merupakan satu program yang meraihkan kejayaan para pemenang dalam pertandingan yang dianjurkan oleh ePembelajaran PMM. Pertandingan tersebut terdiri daripada pertandingan platform CDOS, pertandingan MOOC dan pertandingan IDOLA. Bersama saya, pengarah Politeknik Merlimau Puan Hajah Rashidah binti Mustafa. Baiklah Puan, apakah matlamat ataupun objektif untuk program ini? Terima kasih AIDA. Program ini sebenarnya kita ada dua sesi. Satu pertama ialah kita ingin memudahkan dan menyemarakkan lagi e-learning ataupun e-pembelajaran dalam kalangan pensyarah dan juga pelajar-pelajar Politeknik Merlimau Melaka. Jadi kita seterusnya kita ingin petang ini kita akan menghargai kepada mereka-mereka yang terlibat dalam e-pembelajaran dan juga pertandingan-pertandingan yang telah diadakan sepanjang tahun ini kepada warga Politeknik Merlimau Melaka. Program ini secara tidak langsung dapat menghasilkan pelajar yang lebih berkualiti, kreatif dan mempunyai nilai tambah semasa mereka menghadapi cabaran berkerjaya. Malah dapat melahirkan pensyarah yang lebih kreatif dan inovatif dalam penghasilan bahan PDP. Bersama saya Dr. Zainal Azhar bin Zainal Abidin. Baiklah doktor, saya ada satu soalan. Bagaimana pendapat doktor tentang hala tuju e-pembelajaran di Politeknik? Terima kasih kerana menjemput saya kepada majlis ini. Hala tuju kita adalah selari dengan industri 4.0 di mana kita cuba akan memperkenalkan penggunaan teknologi virtual reality, augmented reality di dalam kelas-kelas atau kuliah kita. Ini satu langkah yang besar dan memerlukan perancangan yang rapi dan juga memerlukan kerjasama daripada semua pihak, daripada JPP sendiri, daripada Politeknik sendiri, dan saya pasti PMM sedang mengorak langkah untuk memastikan bahawa teknologi-teknologi ini digunapakai sebaiknya dalam classroom. Kemuncak program ini ialah memberi pengiktirafan kepada jabatan yang berjaya memenangi anugerah pengarah e-pembelajaran 2017. Baiklah, bagaimanakah kandungan digital dapat membantu anda dalam proses pembelajaran? Kandungan digital banyak membantu saya apabila saya berada di dalam kelas, di luar kelas. Ia dapat memberi ilmu tambahan semasa saya menghadapi waktu cuti dan berada di luar kelas. Ia banyak membantu saya. Program ini berakhir dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang oleh Yang Berbahagia Dr. Muhammad Naim bin Yaakob, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Pendidikan Politeknik. Sekian sahaja laporan saya dari lokasi Politeknik Merlimau. Saya AIDA untuk PoliTV Southern Chapter. PoliTV, yeah!